Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, berjumpa kembali bersama saya, Pendeta Evelyn Herlin Tanamal lewat acara Tabura Injil Klasis Siapan Selatan. Dan di saat ini kita akan belajar bersama dari pembacaan Alkitab yang terangkat dalam kitab Roma. Roma pasal 6 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Namun sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan kebenaran firman, marilah kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, baik di bumi maupun di surga. Terima kasih untuk setiap penyertaanmu, dan saat ini kami akan kembali belajar dari firmanmu. Kami adalah manusia yang berdosa, dalam kata dan perbuatan, kesalahan dan pelanggaran selalu menjadi bagian hidup kami dan itu dosa di matamu. Kami menyadari Bapa dalam dosa kami tidak bisa memahami dan melakukan firmanmu. Oleh karena itu curahkanlah roh kudusmu menyertai kami. Supaya ketika kami membaca Alkitab, mendengarkan firman, kami merenungkan kekuatan Tuhan bersama dengan kami untuk melakukan segala yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kami. Ikat tancurkan segala kuasa-kuasa dunia akan mengganggu kami. Sinari dengan cahaya ilahimu. Jagalah dengan bala tentara sorgamu. Bersabdalah Bapa karena kami telah siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya bagi kita sekalian di bawah judul Mati dan Bangkit dengan Kristus. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak lagi berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Yesus dari Roma pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14, maka tema bagi kita adalah ikut mati dan bangkit bersama Kristus. Bapak Ibu Saudara Kekasih Tuhan Yesus, Manusia bisa lepas dari jerat dosa dan luput dari dosa bukan karena kekuatan manusia, bukan karena hebat dan gagahnya manusia, bukan karena manusia itu hidup kudus sehingga dia mampu melepaskan dirinya dari belenggu dosa. Tetapi Alkitab mengingatkan kita sekalian bahwa hanya karena kasih karunia Allah saja maka manusia itu bisa terlepas dari belenggu dosa. Kita boleh menjalani masa raya dalam minggu-minggu sengsara Yesus, dan kita juga telah diizinkan Tuhan menjalani dan merasakan bagaimana kuasa kebangkitan Kristus terjadi bagi kita sekalian. Perkara-perkara ini mengingatkan kita semua begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal agar manusia boleh diselamatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, pertanyaan bagi kita sekalian, apakah anugerah Allah itu sudah akan disalahgunakan orang untuk tetap hidup di dalam dosa? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, diselamatkan berarti dibenarkan atau diberikan hidup yang baru oleh Allah. Kita bisa melihat ayat yang keempat, yaitu hidup yang datang dan Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Kuasa dari Kristus lebih besar dari kuasa dosa. Ketika Kristus menaklukkan semua itu dengan jalan memberi diri di salib, maka kemenangan menjadi bagian Kristus dan manusia. Ketika percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kekuatan daripada Kristus inilah yang memampukan kita untuk hidup seperti apa yang diharapkan oleh Allah. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya, Ia mati dan bangkit kembali, Ia tidak mati lagi, bahkan Ia telah naik ke sorga. Namun, itu adalah bukti bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa di dalam Yesus. Karena Yesus tahu betapa manusia lemah oleh dosa, dalam kata dan perbuatan kita seringkali kesalahan dan pelanggaran menjadi warna kehidupan kita. Namun, ketika kita belajar menyerahkan diri kita untuk dituntun oleh Yesus Kristus dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyempurnakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, saudari kekasih Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari bagian bacaan kita di saat ini, sebagai orang-orang yang mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Hal yang pertama, ingatlah bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Ia sudah mengalahkan kuasa dosa; oleh karena itu, manusia lama kita, yaitu tubuh dosa kita, telah ikut pula disalibkan, sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Maka, kita harus... Memandang diri kita lebih mati bagi dosa, artinya bahwa kita harus mematikan keinginan dosa kita di dalam diri kita, dan jangan biarkan kita terlena dan jatuh di dalam dosa. Hal pertama inilah yang diharapkan daripada kita sekalian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih Tuhan, ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa tidak berdaya, maka hal yang harus kita cari adalah selalu mengutamakan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta kekuatan yang berasal dari Tuhan, agar kita sanggup menjalani semuanya di dalam kasih dan kebenaran Allah itu sendiri. Yang kedua, firman ini mau bilang bagi kita sekalian, kuasa Kristus lebih besar dari kuasa dosa. Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Ia mati dan bangkit kembali. Ia tidak lagi mati, bahkan ia telah naik ke sorga. Semuanya itu adalah bukti bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat mengalahkan kuasa Yesus. Kebangkitan menunjukkan bagi kita sekalian bahwa Yesus mampu mengalahkan segala sesuatu, bahkan maut dikalahkan maka hanya kuasa di dalam Yesus yang akan memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, rintangan boleh ada. Bahkan penyakit Tuhan izinkan terjadi, tetapi ingat, Yesus harus menjadi fokus kehidupan kita. Maka serahkanlah seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kesempurnaan akan menjadi bagian saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar meminta kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kita. Hal yang ketiga, firman ini mau bilang untuk kita bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, kuasa maut sudah dikalahkan. Kuasa Yesus sekarang bangkit dalam diri kita sekalian. Oleh karena itu di dalam kelemahan kita, dosa dan keterbatasan kita, mintalah kuasa roh kudus untuk selalu menyertai kita. Karena Yesus selalu mengingatkan kita, semerah dosa kita bagaikan kermisi akan selalu diputihkan bagaikan salju. Oleh karena itu serahkan seluruh kehidupan kita, mintalah pertolongan kuasa dari Tuhan Yesus Supaya hidup kita dimampukan oleh kuasa Roh Kudus, oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Kekasih, Tuhan Yesus, marilah kita belajar menjalani kehidupan yang selalu dituntun oleh Tuhan, kehidupan yang selalu menyenangkan Tuhan, dan kita harus memandang diri kita sebagai bagian dari hidup Allah. Oleh karena itu, panggilan hidup anak-anak Tuhan adalah menyerahkan seluruh hidup ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, menjadi berkat bagi sesama, dan selalu ada untuk memuliakan Tuhan. Siapapun manusia, tidak ada yang hidup tanpa dosa. Tetapi kebangkitan Kristus mengingatkan kita sekalian bahwa ketika kita merasa tidak berdaya menghadapi kuasa dosa. Maka pandanglah kepada Yesus, serahkanlah seluruh hidup kita kepadanya. Percayalah bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika Dia memilih dan menetapkan kita untuk mati dan bangkit bersama dengannya, maka Dia pun akan selalu ada bersama dengan kita. Di dalam segala kelemahan kita, Allah akan tetap berperkara menyempurnakan kita ketika kita selalu memandang kepadanya, berserah kepadanya. Dan selalu membuka seluruh kehidupan tanpa ada yang tertutup kepada Tuhan. Jadikanlah hidup kita hidup yang menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan dua kali berkat kehidupan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu, Tuhan. Kami mengaku bahwa kami adalah manusia yang berdosa dalam kata dan perbuatan, dosa selalu menguasai kehidupan kami. Oleh karena itu kami membutuhkan pertolonganmu ya Aba ya Bapa ya Tuhan kami, sempurnakan kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami, pakailah hidup kami menjadi bejana indah demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tahirkanlah kami Tuhan, sebab engkaulah kekuatan kota benteng kubu pertahanan, engkaulah mentari kehidupan kami. Pimpin kami dalam roh dan kebenaran, dan biarlah dalam segala kehidupan kami Tuhan berperkara dan beracara. Kami taruh seluruh kehidupan ini Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, semua pemirsa tabura Injil yang selalu setia. Tuhan memberkati mereka. Biarlah channel tabura Injil tetap menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kru yang ada, yang tetap setia dalam melaksanakan tugas. Biarlah berkatmu terus menjadi bagian mereka. Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasis Siapen ya, Selatan, Ketua, Sekretaris, Wakil Ketua, Wakil Sekretaris Bendahara bersama semua unsur-unsur yang ada. Bahkan sampai tata usaha Tuhan memberkati mereka semua Supaya di dalam melaksanakan tugas pekerjaan Kekuatan Tuhan menyertai mereka Taat setia dengar-dengaran ada pada mereka Demikian pula kami semua para pelayan firman Tetapi juga seluruh jemaat Tuhan Tuhan jaga kami semua. Tuhan berkati para pimpinan Sinode GKI di Tanah Papua. Dari arah Sinode Klasis bahkan jemaat-jemaat. Tuhan memberkati Kabupaten Kepulauan Yapen. Tuhan memberkati Papua. Tuhan memberkati negara Indonesia. Bahkan dunia ini dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa yang sementara terjadi. Kami serahkan semuanya. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Oleh karena itu Bapa berkati dan lindungi kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami letakkan dan kami taruh seluruh proses menuju sidang sinode yang akan berlangsung di Waropen. Tuhan memberkati segala persiapan kami. Tuhan curahkanlah berkat menyertai. Biarlah ketika persidangan itu berlangsung semuanya berjalan hanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Janda duda yatim piatu, para tahanan narapidana, orang-orang asing di sekitar kami, bahkan orang-orang yang membenci kami, Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati kami semua agar dalam menjalani kehidupan lewat berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan kami semakin menyadari. Hidup tanpa Tuhan adalah sebuah kesia-siaan. Inilah kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan dan pelanggaran kami, tahirkanlah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Firman mengingatkan kami, jadikanlah hidup kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, selalu menjadi penyalur berkat bagi orang lain, pandanglah kepada Tuhan, berterus teranglah kepada Tuhan. Sebab dengan demikian, hikmat dan berkatnya, penyertaannya akan terus menjadi bagian kita sekalian. Bagi semua pemirsa tabura Injil yang diberkati Tuhan, dukungan saudara sangat bermanfaat bagi kami. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.